Jesus, the very thought of you, it fills my heart with love. Jesus, you burn like wildfire, and I am overcome. Lover of my soul. Saudara Denny disetujui ya untuk menikahi saudari Sharon, Pak, dari pihak mempelai perempuan, ya, dari papa mamanya saudari Sharon, Pak Samuel Rahmat Bakti, setuju Pak ya, Sharon, oh ya kurang ditanyai ya Pak ya, setuju ya, ya puji Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi tidak usah takut ya, nanti Denny sama Sharon rencana punya anak biro 10 2 biro, hah? 2 aja. Mosok 2. Mumpung papa mama lu si 6 si kuat lo, mau jaga lo. Jadi jangan takut, Tuhan pasti sediakan berkat. Itu janji Tuhan. Silakan sambil dilihat istrinya. Ya. Saya Denny Wijaya bersedia menerima Sharon Natalia Rahmat Bakti dan berjanji mau mengasihi Sharon Natalia Rahmat Bakti sebagai istriku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji menerima Sharon Natalia Rahmat Bakti sebagai istriku dalam segala hal, baik mau dalam keadaan duka maupun suka, ataupun dalam keadaan kekurangan atau kelebihan. Sharon Natalia Rahmat Bakti bersedia menerima Denny Wijaya dan berjanji mau mengasihi Denny Wijaya sebagai suamiku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan tunduk pada Denny Wijaya sebagai suamiku dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang akan saya lahirkan dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rodok lain, Jeng.